PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kunjungan kerja ke SLB Permata Ciranjang pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019. Pada kesempatan tersebut, Haji Herman Suherman menuturkan, meskipun SLB ada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun pemerintah Kabupaten Cianjur akan tetap membantu dan memberikan support khususnya kepada para siswa yang notabene warga Cianjur. Ini saya ada di SLB Permata Ciranjang. Ini kaum-kaum apa anak-anak istimewa. Anak istimewa yang oleh Allah dititipin di sini. Insyaallah ini anak-anak soleh ya. Amin. Dan insyaallah orang tuanya juga mendukung ya. Amin. Mudah-mudahan doain saya ya. Cianjur lebih baik lagi ya. Amin. Saya nitip kepada yayasan ini untuk belajar yang mengajar yang apa namanya ikhlas dengan tawakal sehingga insya Allah menjadi lahan ibadah ya. Sementara itu Kepala Sekolah SLB Eni Karmini mengatakan bahwa SLB Permata Ciranjang selama ini telah banyak meraih prestasi dan untuk tahun 2019 ini SLB Permata akan mewakili Jawa Barat mengikuti ABK Berseri atau UKS tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 di Bangka Belitung. Izin Allah, barangkali pada hari ini Bapak beliau itu ya menyempatkan waktu untuk langsung menyapa, memeluk, menyalami, mencium atau segalapun kepada anak-anak itu berarti untuk 2019 insya Allah karena kami sudah dinilai tingkat provinsi kemarin kami mendapat juara 1. Untuk tampil di tingkat nasional yang insya Allah nanti waktunya sekitar Oktober kalau tempat sudah kalau tidak ada perubahan di Bangka Belitung insya Allah tim dari sekolah kami mewakili Jawa Barat untuk pergi ke sana. SLB ini memang di bawah provinsi tapi ada di wilayah Cianjur kan. Tentunya kami sebagai kepala dinas Kabupaten Cianjur kami akan perhatikan juga nanti koordinasi dengan nanti ibu kepala apakah ada kebutuhan apa insya Allah kami secara materi akan bantu.